Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulum fi darini amin. Qad ajma'al urrafu jalluhum ala anna afdalal a'mali lillahil ala. Sungguh para ulama tasawuf, ulama ma'rifatullah, ulama-ulama yang sudah ma'rifah kepada Allah telah bersepakat sebagian besar mereka junuhum ala atas anna abdulal amali, atas bahwa paling abdul amal lillahil ala. Kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi adalah hibzun li anfasin yakunu khurujuha wa dukhuluha billahi fil mala'il khala, yaitu menjaga hibzun li anfasin bagi segala nafas, yakunu yang adalah khurujuha keluar nafas itu, wa dukhuluha dan masuk nafas itu, billahi dengan menyebut nama Allah, fil mala'il khala di perkumpulan yang sunyi. Ya. Jadi yang paling afdal amal itu adalah keluar nafas mengucapkan Allahu Allah. Allahu Allah. Allah. Allahu Allah. Di dalam hati. Ini saya cuma beritahu aja. Dalam hati terus. Allahu Allah. Biasa ya. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Dalam hati begitu terus. Sekarang nih yang lupa ingat Allahu Allah di hati. Nih, katakan semua di hati. Allahu Allahu terus. Kalau orang udah biasa berzikir Allahu Allah, udah biasa, walaupun matanya tidur hatinya melek. Ya. Walaupun matanya tidur, hatinya melek, zikir terus. Tapi kalau orang nggak biasa zikir, walaupun matanya melek, hatinya tidur. Zikir. Allahu, Allahu. Yang paling asik udah itu. Kalau orang udah dikasih sama Allah, paling asik. Allahu Allah. Gak enak yang lain-lain, yang lain tuh hanya ya hanya kalau gak enak aja dikerjain. Ya. Kalau gak ada ini, gak ada itu, gak dikerjain. Yang enak tuh hanya berzikir kepada Allah. Allahu Allahu. Terus hatinya berzikir. Ayo, semuanya hatinya berzikir. Di hati. Allahu. Terus. Kita ngaji sambil ngamalin. Sekarang ini ngaji kita nih
ngaji ngamalin ya. Ya. Biar ntar kita pulang mau lebaran 10 hari mau lebaran kita pulang, orang tua kita senyum ngelihat akhlak kita. Amin ya Allah. Ya. Maka kamu harus siapin dari sekarang biar orang tua kita ngelihat kita pulang itu senyum ngelihat kita. Zikir Allah. Karena kalau hatinya suka berzikir kepada Allah, hatinya soleh, soleh, hatinya soleh, entar tangannya soleh, kakinya soleh, matanya soleh, telinganya soleh, badannya semua soleh, hatinya soleh. Lihat, ada gelas dalamnya warnanya hijau. Gelas putih, ya, pegagang yang suka di sini sediain buat saya itu. Lalu bawahnya ada lampu berwarna hijau kecil. Itu akan mewarnai semua tuh sudut-sudut gelas itu sampai ke gagangnya pun begitu. Akan menghijau semua. Warna-warnanya hijau akan menghijau semua. Warnanya merah akan memerah semua. Warnanya hitam akan menghitam semua. Begitu pula hati. Kalau hatinya selalu berzikir terus kepada Allah, hatinya soleh, selalu berzikir kepada Allah, nanti semua akan mewarnai anggota-anggota tubuh kita. Ya. Akan mewarnai semua anggota tubuh kita. Jangan lepas dari berzikir. Terus hatinya berzikir kepada Allah. Kalau lupa, zikir lagi. Lupa, zikir lagi. Lupa, zikir lagi. Hakul yakin. Kondisi seenak apapun di dunia, kalah nikmatnya dengan hati selalu berzikir kepada Allah. Terus berzikir, rasakan nikmatnya hati berzikir. Lupa zikir lagi, biar tegas. Allahu Allah, Allahu Allah. Biar tegas. Katakannya di hati biar tegas. Allahu Allah. Terus. Kita ngaji-ngaji amal nih ya, ya. Biar entar kita pulang mudah-mudahan Allah ya gerakin kita soleh, soleh banget. Orang tua kita ngelihat kita senyum ya. Jangan sampai kamu pulang ke rumah orang tua kamu sedih ngelihat kamu. Akhlaknya jelek, jangan sampai. Yang buat senyum kan nanti pulang lama juga tuh ya, liburnya lama itu nanti tuh ya, sebulan lebih tuh. Nanti ya, ya 10 hari sebelum lebaran, 10 hari sebelum lebaran pulang terus sebulan lebih.
10, anunya hampir sebulan, sebulan ini berarti. Kamu perlihatkan kepada orang tua akhlak yang mulia kamu. Bikin orang tua tersenyum sama kita. Allahu Allah di hati. Allahu Allah. Allahu Allah di hati, terus berzikir. Jangan main hatinya, jangan main. Jangan mikir yang lain. Ayo berzikir. Yang tidur bangun, yang tidur bangun. Hatinya jangan pernah tidur. Berusaha. Kalau lupa zikir lagi, lupa zikir lagi. Lupa zikir lagi. Allahu Allah. Allahu Allah. Terus berzikir. Ilmu kita sebanyak apapun, kalau enggak zikir, hambar. Rasanya enggak enak. Enggak enak. Oh, makan nasi perak. Jadi sih nasi, jadi sih ilmu, cuma perak. Makan nasi perak enak enggak? Enak. Tapi kalau punya ilmu, rajin zikir kepada Allah, ibarat nasi pulen. Kalau nasi pulen, makan nasi dong sama garam enak enggak? Enak. Artinya akan enak dinikmati oleh makhluk-makhluknya Allah, ilmu kita. Allahu Allahu Allah. Terus berzikir, jangan lengah. Jangan tidur hatinya, jangan tidur. Hatinya selalu berzikir, melek, hatinya melek. Tegesin. Allahu Allah. Allahu Allah di hati, tegesin ngomongnya. Tegasin di hati. Bisyaddi summal maddi tahta tahtu summal fauku sifat sifah lahu ma' barzakhin fastakmila. Dengan kuat, kemudian panjang, ke bawah, kemudian ke atas, yang bersifat kepadanya bersama seorang syekh, maka sempurnakan olehmu. Jadi tegas umumnya. Dan sama seorang guru, enggak bisa kalau enggak sama guru. Harus sama guru. Ya. Au zikri ta'lilin. Ya. Seorang guru, ya harus enggak boleh enggak. Mesti kepada bersama syekh, ya, bersama syekh mursyid. Au zikri ta'lilin wa za zikru khafi min ghairi ta'riki syafa'u tadawala. Atau zikir tahlil, la ilaha illallah. Dan ini zikir khafi, dari tanpa menggerakkan lidah, ya, berulang kali. Zikir khafi, enggak menggerakkan lidah, di hati aja. Allahu Allah. Ini saya cuma mencontohkan aja. Jadi min ghairi tahriki syafa, dari tanpa menggerakkan lidah, berarti di hati. Ini saya bicara cuma memberikan contoh. Lupa ingat lagi. Lupa zikir lagi. Lupa zikir lagi. Lupa zikir lagi. Masyaallah. Jadikan ini sampai mati. Sampai enggak ada nyawanya, sampai enggak ada nyawanya. Sampai ajal menjemput, sampai ajal menjemput. Sampai tua. Jadiin teman. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu terus. Allahu Allah dalam kondisi apapun zikir terus. Hakul yakin insyaallah kita akan termasuk orang yang
ijabah dalam munajat kita. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, insyaallah. Amin ya Allah. Makanya di akhir itu ketika kita berzikir lagi mengatakan itu, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, penuh dengan perenungan sambil hati kita berzikir kepada Allah. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka, sambil perenungan yang dalam. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka, terus zikirnya Allahu Allah di hati. Allahu Allah, jeritkan yang jelas. Allahu Allah. Ini namanya zikir khafi. Terus berzikir. Terus berzikir. Jadi kawan sejati. Nanti bisa senyum sendiri walaupun enggak ada orang. Ente ngapa senyum aja? Masya Allah. Dikasih nikmat sama Allah yang luar biasa. Hazil abyatu, ini bait naqalah an-Nazimu, telah dikutip oleh Nazim, penyusun bait, ani syekhi, beliau ngambil dari Syekh Al-Aidarusi Abdullah Ibni Abi Bakrin radhiyallahu anhum. Ai artinya qad ajma'a aksarul arifina, sungguh berijma oleh kebanyakan orang-orang arif, orang-orang ma'rifat, ala anna afdhalat ta'ati, atas bahwa paling afdhal ta'at adalah hibzul anfasi, menjaga nafas. Hibzul anfas, menjaga nafas. Jadi menjaga nafas, bagaimana jaga nafas kita? Wa dan yaitu ayyakuna khurujul anfasi, yaitu bahwa adalah keluarnya nafas. Keluar nafas. Keluar nafas. Wa dukhuluha, masuknya nafas. Biqauli, dengan perkataan Allah. Keluar nafas, Allah. Masuk nafas, Allah. Allahu Allah. Begitu. Allahu Allah. Terus begitu. Ma'al jama'ati, serta jama'ah. Wa fil infiradi, dan sendiri. Dalam kesendirian. Jadi kita beramai-ramai zikir Allahu Allah, kita bersendirian berzikir. Rasakan hati kita. Fa'innahu, karena sesungguhnya dia itu zikir Allahu Allah di hati, miftahul ghaibi, masya Allah, kuncinya gaib. Kalau kita masuk rumah dikunci, digembok dengan kuat, kita enggak punya kunci bisa masuk enggak? Enggak. Kalau kita punya kunci, walaupun orangnya kecil, kurus, lemah, ada kuncinya, bisa masuk enggak? Bisa. Orangnya gede, gendut, tinggi, raksasa, enggak ada kuncinya, bisa masuk enggak? Enggak bisa. Kuncinya gaib adalah zikir Allahu Allah. Di hati jangan lupa terus. Wajarul khairi, dan penarik kebaikan. Jadi penarik kebaikan. Ya. Artinya kalau kita senantiasa berzikir kepada Allah, hakul yakin insya Allah, Allah berikan kebaikan terus, kebaikan terus, kebaikan terus, kebaikan terus, kebaikan terus.
Allahu Allah, terus berzikir Allahu Allahu Allah di hati, jangan di mulut, di hati. Wa unsul mustawhisi, dan penjinak, ya, penyenang, penenang, ya, kesepian. Yang lagi sepi, sepi, tiada satu orang yang menemani zikrullah, yang menemani kita. Hati yang selalu berzikir kepada Allah. Allahu Allah. Nikmat. Nikmat. Allahu Allah. Wa jami'u syatati sahibihi, dan menghimpun, ya, hal-hal yang pecah bagi yang berzikir. Hatinya lagi pecah, bisa mengobati. Hatinya lagi hancur, bisa mengobati. Urusannya kurang beres, insya Allah beres. Hatinya lagi gundah, akan mengobati. Allahu Allah. Terus, jangan lupa berzikir terus. Orang-orang yang berzikir mukanya enak dilihat, adem, sejuk, manis aja gitu. Emang orangnya ganteng lagi, ya, rajin zikir, masya Allah. Kayaknya ada yang ngaku-ngaku kayaknya dia. Orangnya cantik, rajin zikir kepada Allah, masya Allah, makin cantik, dilihatnya enak. Dilihatnya enak. Itu tidak bohong. Orang yang rajin zikirnya, lalu ilmunya rajin, menuntut ilmunya rajin, zikirnya rajin, mukanya enak dilihat, walaupun tidak putih. Apalagi putih orangnya, apalagi ganteng, apalagi cantik, masya Allah. Ini nggak bisa dibohongin. Nggak bisa dibohongin. Orangnya nggak pecah banget, ya. Padahal sederhana, tapi ngapa enak banget dilihatnya, ya? Masya Allah. Ada orang cantik pakai susuk, pernah lihat nggak? Belum pernah tahu, ya. Kamu pernah ngelihat ada orang cantik tapi aneh? Cantik tapi aneh, anehnya gimana? Serem. Oh, ini ada susuknya. Pakai susuknya di sini. Biar biar kelihatan manis. Memang manis, tapi manisnya serem. Ada setannya di situ. Itu bisa dilihat sama orang-orang yang bersih. Bisa kelihatan. Cantik, ganteng, tapi serem. Jadi auratnya serem, bukan adem menyejukkan, bukan. Ada orang itu kelihatan sejuk, adem, sinarnya sinar ibadah,
sinarnya asharul min minal ibadah. Bekasan-bekasan ibadahnya itu masih nempel. Nempel selalu di badannya, di hatinya. Ngelihat pertama kali sudah bilang, ini orang bagus insya Allah. Ini orang gak bagus. Harus mandi dulu, mandi. Mandi apa? Mandi air. Bukan. Mandi tobat. Baru nanti mukanya akan bersih. Walaupun hitam kulit wajahnya, tapi kalau sudah mandi taubat, taubat kepada Allah, putih bersih. Jadi yang kulitnya enggak putih, jangan putus asa. Kalau pengen putih, putih yang hakiki, yaitu bertaubat kepada Allah, semaksimal jauhin dosa. Wa iza, jadi wajami usyatati sahibihi berarti apa? Ya, sesuatu yang menyedihkan akan menjadi gembira. Jadi semakin banyak kita berzikir kepada Allah, hakul yakin insya Allah hati kita selalu senang, tenang, gembira. Tapi kalau sedikit zikir, apalagi enggak ada zikir, malas zikirnya, banyak sedihnya. Bagus dia bersama sama orang yang banyak zikirnya. Andai kata dia enggak bersama sama orang yang banyak zikirnya, dia akan banyak sedihnya. Jadi kebersamaan sama orang yang banyak zikir itu juga akan datang keberuntungan. Apalagi dia yang banyak zikirnya akan selalu Allah berikan hakul yakin insya Allah kesenangan, kedamaian, ketentraman. Enggak suka itu yang jalan-jalan, enggak suka apa. Paling dia jalan-jalan karena pengen ada sesuatu. Pengen nyenengin orang, pengen menghibur orang, itu aja. Enggak ada yang lain-lain. Kalau hati sudah berzikir selalu kepada Allah, terasa damai, senang. Ngantuknya hilang. Malesnya hilang. Gundahnya hilang. Dukanya hilang. Merananya hilang. Marah-marahnya hilang. Kecewanya hilang. Kenapa? Sudah mendapati Allah. Nikmat. Kenikmatan dari Allah sudah dikasih. Terus, jangan lupa. Terus zikir, terus. Wa idza ghalaba 'ala dzakiri, apabila sudah menguasai atas orang yang berzikir, hubbus mil mazkuri, oleh rasa cinta kepada nama yang disebut, yaitu Allah. Hatta sehingga inna ba'da dzakirina, sebagian orang-orang yang berzikir, waqa'a, pernah jatuh, alai ke atasnya, hajarun, sebongkah batu. Faqatara damu, lalu menetes oleh darah, alal ardi, di muka bumi. Wa kutiba, dan ditulis, atau wa kataba, dan menulis, dia itu darah menulis apa? Allahu Allah. Kaza, seperti demikianlah. Zakarahu Sayyidi Abdul Wahab Asy'arani. Jadi, ada orang palanya ketiban batu nih, ahli zikir, palanya ketiban batu lalu berdarah, menetes darahnya, darahnya bertulis Allah 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 Allah. Insyaallah. Dalam kaidah tasawuf, man lam yazuk lam ya'rif, siapa yang belum merasa maka dia enggak tahu.
Maka kita yang belum ngerasa, kita percaya aja. Enggak mungkin yang namanya ulama itu berdusta. Ulama akhirat. Ulama akhirat enggak mungkin berdusta. Nah, yakin aja. Apalagi yang udah yakin. Apalagi yang udah merasa. Dia akan bicara. Terus diawali dari berzikir kepada Allah. Jangan lupa. Terus Allahu Allah. Mulai sekarang terus jangan lupa. Allahu Allah. Allahu Allah. Saya yakin, aku yakin. Kamu pulang nanti ke rumah, ayahandamu senyum melihat akhlakmu. Amin ya Allah. Amin ya Allah.